Hello. Mursyid mana nanti sawak? Kat mana? Cepat masuk, cepat masuk. Macam gini macam tak payah dia berjanji, tak apa lah. Boring saya, aku nak nunggu-nunggu. Sabarlah, sabar. Kita kena kena bertolak asuh juga. Aku dah lebih pada bertolak asuh, aku berapa dah? Kalau macam tu kita tolak benda lain lah. Kita tolak ke. Panjang umur kau. Kau. Kau pelakon. Lepas tu kau gatal nak menyanyi. Tapi kau punya time kau, patutnya kau kena sampai pukul 3. Kau tahu tak dah pukul berapa sekarang ni? Pukul 5, aku dengan Hadi dah macam orang gila tengok sini kau tahu. Dia macam ni, lagi baik kau tak payah menyanyi, kau pergi berlakon je bagus. Kau berlakon? Kau pergi apa? Saya tadi pergi ambil mak saya, bang. Ayah saya outstation, jadi saya kena ambil mak saya. Kau jangan pakai alasan mak kau ni lah, itulah, itulah. Saya memang free hari ni, so tadi saya sebelum gerak, saya ambil mak saya. Jam bang, nak atas ni kan MR Radu, nak atas ni. Kau boleh call, kau boleh call nombor abang, boleh call nombor Hadi. Bang, battery info saya habis. Kau rambut dah tak tu hala, dah macam sarang terbuan. Aku sendiri, nak rekod Khalifah pukul 3. Dua aku dah terpacak tau, kau tanya Vincent tau. Okey lah, ni pasal mak dia. Apalah. Tak apalah, pasal mak abang tak kisah. Memang pasal yang kau tak boleh bagi tahu. Ya, saya bagi tahu. Lepas ni saya bagi tahu dulu. Kau cakap lain kali kalau tak ada topak bagi tahu Abery, Abery boleh topak kat sini. Ha, cari manager. Ada nak pergi. Merayu bukan Melayu. Sebut dia betul-betul lah. Kau bila aku bercakap, kau jangan nak tunjuk kau punya kau punya menggelung-gelung kat sini kau cantik sikit ni dalam ni aku punya kawasan tau. Sabaram. Tak ada, aku paling benci kalau orang bercakap. Duduk jangan. Kau jangan melawan aku. Bagi dia praiser. Dia praiser tu. Melawan pun ni. Sama-sama praiser ni orang. Dulu aku paling kacau dan berjanji setiap bersama walau datang seribu bukan seribu. Aku dah kata kau berkali, kau jangan mengeluh dekat mic boleh? Kalau aku nak kau balik. Bang, saya tak mengeluh, saya tu saya punya ni nafas. Kau baliklah, aku rasa aku tak boleh rekod kau lah dah. Aku tengok muka kau pun tak boleh sekali. Bang, tak boleh. Saya ni lah. Bang. Aku fed up lah. Aku bila aku bercakap kau sibuk dengan mengeluh-ngeluh kau. Kau ingat kau siapa? Ngetil lah macam ni buat kerja. Kau tak nak balik. Kau pergi balik. Kau balik lagi. Bagus lah daripada kau menyanyi. Aku tak ingat dah kalau orang tak ingat aku ni. Aku boleh cari orang lagi tak jadi bagus lah. Betul lah kau Tu nafas saya. Tak nyanyi tu betul. Nyanyi main-main dah lah. Datang lambat. Datang lambat pukul 3. Tak, saya nafas saya. Lepas tu nyanyi macam budak-budak. Abang faham. Dia bang beritahu. Kau balik lah. Lagi bagus kau balik lah. Sabar. Sikit lagi. Sikit lah aku macam ni. Boring lah. Tak, bila saya cakap, dia dia tunjuk dia punya langsi. Bukanlah, dia punya pernafasan tu. Dia dah menggelabah, jadi dia bernafas macam tu. Aku berhenti. Dia macam mengeluh tau. Aku tahulah, aku jaga vokal. Orang marah ke apa benda ke. Rek. Pasal aku dah bagi orang dia juga. Dia cakap, benda tu dia punya pernafasan. Dia menggelabah. Dia tak boleh nak kencing aku. Aku lama jaga vokal. Sikit lagi. Tolonglah. Alah. Kau lagi sekali kau buat macam gini, kau siap kau? Aku tak boleh ya. Malam datang seribu badai cuba memisah. Oh betapa sakit. Boleh pun. Apa? Boleh dia pressure. Ini jangan tunjuk aku. Ini bagus. Macam ni lah yang abang nak. Macam ni lah berani. Abang marah kau. Bukannya pasal abang tak suka kau. Aku sayang kau ni macam adik aku. Tapi bila saya sayang seorang abang.
bila dalam kerja kena serius. Kau dalam dalam kerja kau nak hu sini hu sana ha ha ha. Kau ingat aku ni adik kau. Tak. Lain kali kena respect. Kita satu je walaupun kita dah duduk kat atas ke kat mana-mana ke jumpa orang lama, respect kena ada. Betul. Hormat orang. Bukan aku je. Kau jumpa siapa-siapa komposer kat luar sana pun sekali kau kena respect. Kau jangan ingat oh aku pelakon. Mana ada macam tu kan. Tak ada. Jumpa orang memang salam. Ini industri muzik bukannya kita selalu duduk atas tau. Kadang-kadang kita tuh tengok ke bawah. Jom jangkit juga. Yes. Ya bang, saya ni duduk baru bang. Okey luar, kita dengar sini kat luar. Jom. Best. Okey. Terima kasih bang. Sama.